Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan Sugeng. Ya, sehari-hari kalau kegiatannya saya di kepolisian. Kemudian kalau seminggu tiga kali saya ikut main bola di Wasan Melayu. Namun demikian, ya, terlepas dari kegiatan dinas dan pekerjaan saya juga sehari-hari menjajakan kelapa muda. Jadi kelapa muda ini kalau bahasa Palembangnya dogan, ya. Kalau kaitannya dengan dogan atau kelapa muda, siko bagi dua nggak jadi masalah. Nah pemirsa, kali ini saya akan menjajakan dogannya atau kelapa mudanya. Kira-kira nih pemirsa, di sini kita tidak muluk-muluk dengan berbagai macam bumbu atau racikan. Di sini kita pakai salah satu, saya tidak sebutin mereknya, ya. Ini nih, ya, kita pakai sirup. Kebetulan sirupnya ini tinggal segini, ya. Tapi kalau pemirsa di rumah sana, kalau ingin lebih enak lagi nih menggunakan es, kemudian ditambah sirup, kemudian kita menggunakan susu. Susu itu terserah mau mereknya apa, ya. Nah, pemirsa, kalau saya lebih setuju lagi yang muda, ya. Lebih muda ini. Nah, sekarang kita akan kupas. Sekarang kita tambahkan ini. Nah pemirsa, dimanapun Anda berada, ya, jadi apabila Anda dari mana-mana, khusus dari kota Lubuk Linggau, ya, merasa haus, merasa apa capek gitu, ya. Ini kebetulan suasananya panas banget nih, Kak, ya. Ini jangan segan-segan kalian minum es dogan atau kelapa mudanya di tempatnya Mas Indra di Kelurahan Margarahayu. Kelurahan Margarahayu, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2. Oke pemirsa, saya nikmatin dulu, ya. Jenis narkotik